Maudie Ayunda dan Jesse Choi telah resmi menjadi pasangan suami istri sejak tanggal 22 Mei tahun 2022. Jika sebelumnya sosok Jesse menjadi sorotan karena hubungannya dengan Maudie tidak diketahui publik, kini Maudie Ayunda dengan terbuka akhirnya mengisahkan pertemuannya dengan sosok pria asal Korea tersebut. Hal itu terlihat dari unggahan terbaru Maudie Ayunda di akun Instagram pribadinya. Bintang film Habibie dan Ainun 3 ini sempat mengunggah beberapa fotonya bersama Jesse saat sama-sama masih kuliah di Amerika. Ia kemudian menuliskan caption dalam bahasa Inggris bahwa dirinya sungguh beruntung bisa bertemu dengan sosok Jesse kala itu. "Sayangku J, saat aku di Stanford, salah satu hal yang paling aku syukuri adalah bertemu denganmu. Kau sedang duduk dengan mengenakan rompi Patagonia sambil memegang secangkir kupah hangat. Dan matahari California mengintip melalui bangku yang kita duduki," ujar Maudie Ayunda seperti dikutip dari akun Instagramnya. Maudie pun seperti merasakan kebahagiaan yang tiada habisnya saat berada di dekat Jesse Choi. Kehidupannya selama menjalani kuliah di Stanford pun terasa lebih indah dengan kehadiran Jesse dengan beragam perhatian kecil yang ia dapat darinya. "Sangat pintar, tapi terkadang tak masuk akal. Kau seorang ahli bercanda yang luar biasa, dan aku senantiasa terhibur dengan energimu yang suka bersenda dan berpetualang. Denganmu hidup jadi bersemangat, dan masalah hanyalah teka-teki kecil yang dapat diselesaikan bersama," tulisnya lagi. "Dari meninggalkan makanan ringan di kamar asramaku, dan catatan-catatan manis di dalam tasku, atau memetik bunga liar untukku saat tengah berlari di sekitar kampus, aku jadi belajar bagaimana perasaan cinta itu. Murni, sederhana, tapi penuh dengan kehidupan," ujar Maudie mengenang saat mereka bertemu dan berpacaran dulu. Seperti tidak mau kalah, akhirnya Jesse Choi membuka akun Instagram pribadinya yang sebelumnya dalam mode private. Lewat salah satu unggahannya di Instagram, Jesse Choi tampak memamerkan foto pernikahannya dengan Maudie Ayunda. Foto itu dibagikan Jesse sambil menuliskan pesan romantis kepada sang istri. "Aku tak ingin berhenti membuat kenangan bersamamu," tulis Jesse Choi mengawali tulisannya. Jesse sendiri justru mengaku tak menyangka kisah percintaannya dengan pemeran film Lost Man Bubroto itu mendapatkan perhatian yang begitu besar dari netizen tanah air. Ia pun mengaku tersentuh saat mengetahui banyak pihak yang menjadi saksi atas ketulusan cinta yang mendalam darinya kepada Maudie Ayunda. "Saya tidak menyangka dengan semua keingintahuan dan energi positif yang didapatkan. Tetapi ini sangat menyentuh hati ketika semuanya dapat merasakan cinta yang luar biasa dari saya untuk Maudie. Terima kasih semua atas dukungannya," pungkas pria kelahiran Korea Selatan tersebut.